dari Pembayuran, Cikarang. Sengaja kesini atau gimana? Sengaja sih. Tahu dari mana? Dari internet. Oh dari internet. Iya. Sama sengaja nyari. Nyari. Kalau di internet itu bacanya seperti apa liatnya? Iya indah sih. Indah katanya. Banyak permainannya buat anak-anak. Iya. Terus di sini sendiri udah pertama kali atau berapa kalinya? Pertama kali sih. Pertama kali. Iya. Gimana kesannya? Ya indah sih, enak, adem gitu. Ya. Terus kesini foto-foto atau ikut renang juga atau gimana? Foto-foto aja sih, nggak bawa salinan saya. Bawa salinan? Iya. Oh bawa salinan berenang juga? Berenang pasti. Kita tahu dari internet. Pertama kalinya dan berapa kali? For first time. Pertama kalinya. Karena kita lagi gabut, terus kita ngeliat di internet adanya ini, ya udah kita datang ke sini pengen coba aja, penasaran. Soalnya kan Green Canyon kayaknya di Kerawang kayak kok ada yang namanya Green Canyon kan aneh aja gitu, jadi penasaran pengen datang ke sini gitu. Berapa jam ke sini? Sejam satu jam setengah. Jam setengah. Terus posisinya gimana nih? Lihatnya menurut kalian? Wow, karena pas banget kita juga lagi liburan juga ya. Jadi yang namanya tempat rekreasi ya rame banget. Ya tempatnya ya. Ya mungkin kalau misalnya dari kalau boleh nambahin ya, kalau boleh kasih saran lebih diperhatiin lagi untuk fasilitasnya, terus habis itu kebersihannya. Karena di sini susah banget kita nggak ada ketemu sama yang namanya tempat sampah. Padahal ini kan di pendopo kayak gini juga harusnya dikasih tempat sampah, terus juga sampah juga masih banyak itu di apa sih namanya, di sungainya apa sih namanya itu, di curugnya ya banyak sampah. Jadi kalau untuk dari kebersihan ditingkatin lagi, fasilitasnya ditingkatin lagi, tapi so far so good lah. Maksudnya di Kerawang udah ada kayak gini, udah oke lah. Kita baru mau nyemplung ke Grand Canyonnya, baru mau ganti baju juga. Buat orang Karawang tapi nggak pernah kesini, ya cobainlah kesini.